biar dapat salam. Rumah warganya yang longsor ini, Pak. Ya, justru kami minta alhamdulillah dinas sudah itu ya merespon lah. Paling tidak karena curah hujan ini kan minta agak secepatnya lah. Nah, untuk bisa jangan sampai baru satu rumah ini nanti merembet ke semua rumah yang lain. Makanya alhamdulillah sudah datang dari dinas terkait pengkajian apa yang akan dilakukan. Tapi sebelumnya emang diketahui, Pak, kalau ini berpotensi enggak diketahui. Justru ini katanya saya dengar dari warga dari 2009. Sampai pohon ini aja nih yang tadinya di atas sudah rubuh, enggak belum pernah ada laporan. Jadi Pak Lurah baru tahu setelah ada kejadian ini ya. Oke, Pak Lurah, setelah ada kejadian ini kira-kira ada berapa yang kemungkinan potensi ada? Kan ada 15 rumah, 15 potensi lah. Makanya ini mau diturap semua nanti. Ada 15 rumah yang bakal ini ya. Kapan, Pak, diturap? Nah, ini tergantung ini nanti. Ini kan lagi dikaji dulu. Dari mana? Dari BBD nanti laporan ke PU yang mana itu tadi. Diturap. Tapi warga udah pada lapor, Pak. Was-was dong ya dengan kejadian ini, pasti lah ya. Jangan kan warga, saya jadi was-was. Iya. Pak, dugaan sementara longsor ini kontur tanahnya? Kontur tanah lah, karena curah hujan ya. Jadi alam pergeseran gitu ya? Pergeseran. Curam ini karena emang bekas galian katanya, Pak, atau apa? Bukan, emang ini mah dari dulu. Jadi apa namanya? Karena ini kan masih punya warga. Emang dari dulu dulu kondisinya, makan. Saya baru tahu ini pas kejadian ini. Pak Lurah belum pernah kesini? Belum pernah. Belum nyapa sampai sini ya? Belum sampai.